pagi bareng sama pemain-pemain superstar ya dari masing-masing klub. Kita tahu ada Rizky Pora, ada Hengki Artiles, dan ada teman main saya dari kecil di Serengseng Sawah di Cipta Jaya ya, ada Indra Kaffi. Ini kayaknya kalau di lagi acara gini pada kompak ya. Iya, kalau di lapangan kelihatannya kompak juga lah. Kalau di lapangan kelihatannya tuh banyak prahara gitu ya kan. Apa yang membuat bisa 90 menit itu 90 menit aja, di luar itu tetap temenan? Apa yang bisa membuat itu cair lagi? Coba ya, yang paling bijak, yang paling bijak. Gimana? Paling bijak kelihatan. Luar dalam. Gimana Bang Hengki Ardiles? Udah. Kalau di lapangan mungkin profesional aja. Profesional. Ya, ya. Jadi benturan biasa. Tapi nggak ada dendam lah. Nggak ada dendam. Di luar kita bertemu dan bergaul lagi. Makanya soalnya kemarin kalau nggak ada Plado kemarin, wah terus sama si Fendri kan. Tapi di luar udah cair lagi tuh Bang. Udah ya, mantap ya. Dan itu kelihatannya harus dilakukan sama pemain-pemain muda juga dong. Iya kan? Gimana buat menjaga emosi itu nggak kebablasan gitu? Karena kita berhubungan di antar pemain ini bukan di lapangan aja. Oh, di luar juga. Setuju nggak? Setuju. Ah, tadi lo bilang nggak bisa komen. Tapi kan Rizky Pora disebut salah satu pemain terbaik untuk Indonesia pas di AFF kemarin. Udah ngerasa sebelumnya bahwa emang gue pemain terbaik atau kemarin memang apa tuh yang membuat Rizky Pora bisa mainnya tuh canggih banget? Nggak nyangka aja ya kan, saya cuma bermain sebagai karakter saya aja. Asik, penonton yang nilai. Tapi di Liga 1 udah siap, kontrak sudah bagus, mantap. Indra gimana di sana? Oh bagus. Bagus ya? Emang gua nanya apa nama lu? Kan beda nanyanya. Bagus aja gua. Mereka bingung, kenapa sih gua ngomong bisa lancar begitu? Ya kan? Karena apa? Memberikan prahara dalam keretakan rumah tangga, peluang emas 24 karat, menghujam bumi, dan jembret. Thank you, keep watching Jembret TV.